Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus berupaya menggenjot pembangunan infrastruktur. Dan pada tahun 2020, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi dana dari APBN sebesar 120 triliun rupiah. Dan dana tersebut diyakini tidak akan cukup, sehingga pemerintah akan melibatkan pihak swasta dalam membangun infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus berupaya dalam melakukan pembangunan infrastruktur secara nasional guna dapat mendukung akses masyarakat dan berkontribusi terhadap perekonomian. Staf ahli Menteri PUPR Lutfiel Anam Ahmad mengatakan, untuk pembangunan infrastruktur nasional di tahun 2020 ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mendapatkan alokasi dana dari APBN sebesar 120 triliun rupiah. Dana tersebut diyakini tidak akan cukup sehingga nantinya pemerintah akan melibatkan pihak swasta dalam membangun infrastruktur. Tahu bahwa APBN di 2020 PUPR bisa mendapatkan tugas sebesar 120 triliun untuk membangun infrastruktur di tahun 2020 ini. Gitu. Di luar dari alokasi swasta. KPBU gitu kan. Itu saya tadi sampaikan tidak kurang dari 200 triliun. Gitu ya. Itu untuk pembangunan infrastruktur. Lutfiel memastikan beberapa rencana pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu 5 tahun ke depan telah memasuki roadmap, diantaranya pembangunan infrastruktur jalan yang meliputi 2.500 km jalan tol baru dan 3.000 km jalan nasional hingga pembangunan sarana-prasarana pemukiman dan pendidikan, serta pembangunan 60 bendungan. Dari Jakarta, Riki Anwar di IDX Channel.